Empat kanak-kanak termasuk pasangan kembar disyaki didera pasangan suami isteri, seorang meninggal dunia. Zarina Zainuddin didenda RM17,500. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Kematian seorang budak perempuan Ahad lalu membongkar kesengsaraan empat kanak-kanak yang diamanahkan kepada seorang sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan isterinya. Kanak-kanak 4 tahun yang meninggal dunia adalah anak asuhan pasangan suami isteri itu. Kembar mangsa antara yang disyaki turut didera. Mangsa ditemukan mati di sebuah rumah di Jalan Yadi, Klang, Selangor. Suami isteri itu direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tersebut. 2 anak suspek wanita berusia 5 dan 8 tahun turut disyaki menjadi mangsa penderaan. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Syamsul Amar Ramli berkata terdapat kejeraan fizikal pada tubuh ketiga-tiga kanak-kanak itu. Hasil bedah siasat pula mendapati mangsa meninggal dunia kerana kecederaan dalaman. Kecederaan itu akibat hentakan objek tumpul, selain terdapat 41 kesan kecederaan baru dan lama. Pihaknya giat mengesan bapa pasangan kembar yang didera suspek. Enam suspek termasuk seorang warga asing berusia antara 48 tahun hingga 68 tahun ditahan ketika serbuan di Felda Umas, Tawau berkaitan kes pembunuhan kejam seekor gajah pigme. Polis turut merampas 53 kelongsong peluru dan 56 peluru hidup serta 3 senjata api dipercayai digunakan suspek. Ketua Polis Tawau ACP Peter Umbuas berkata, kes membabitkan penemuan gajah yang mati akibat ditembak di hulu Sungai Udin, Tawau. 4 suspek lelaki ditahan disyaki memiliki senjata api buatan sendiri. Rampasan membabitkan selaras pump gun, rifle angin dan senapan patah buatan sendiri. 2 daripada 6 suspek dikenal pasti adalah pekerja Felda Umas yang diberi tanggungjawab mengawasi hidupan liar. Semua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi mendapatkan perintah reman esok. Okey, tuan-tuan. Pelakon Zarina Zainuddin dikenakan hukuman denda RM17,500 oleh Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas 6 pertuduhan memiliki dan menjual alat kosmetik tidak bernotifikasi. Majistret M. Barat menjatuhkan hukuman itu selepas Zarina mengaku bersalah atas 6 pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Zarina, 48 tahun, didakwa atas pertuduhan menjual 1 set kosmetik mengandungi sekotak Adura Black Soap, 1 bekas Adura Day Cream dan 1 bekas Adura Night Cream. Dia juga didakwa memiliki 3 set yang sama. Zarina juga didakwa atas 4 pertuduhan memiliki kosmetik tidak bernotifikasi, iaitu 68 kotak Adura Black Soap, 279 bekas Adura Day Cream, 89 bekas Adura Day Cream 7 gram dan 205 bekas Adura Day Cream. Dia didakwa melakukannya di Adura Marketing di Subanjaya 9 Januari lalu. Sabit kesalahan, pelakon tersebut boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 bagi kesalahan pertama atau maksimum RM100,000 bagi kesalahan kedua. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Swan Jaya Syarikat Malaysia SSM, Datuk Zahra Abdul Wahid Fenner mengaku tidak bersalah terhadap 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.7 juta. Anak lelakinya Abdul Aziz Wan Ruslan berdepan 4 pertuduhan menerima dan bersubahat menerima rasuah berjumlah RM160,000. Datuk Zahrah didakwa menerima suapan untuk meluluskan permohonan bagi menganjurkan program online networking entrepreneurs SSM 2017, antaranya di Melaka, Sabah, Sarawak dan Kedah. Pertuduhan juga melibatkan suapan bagi meluluskan pelantikan syarikat SSJ Niaga bagi program perkhidmatan pengiklanan papan tanda LED komersial SSM di beberapa negeri.
Beliau turut dituduh meluluskan permohonan menganjurkan program Carnival Young Entrepreneur Go di beberapa negeri selain menyalahgunakan kedudukannya sebagai CEO SSM sebelum ini. Manakala anaknya Abdul Aziz berdepan dengan empat pertuduhan bersubahat dengan ibunya menerima rasuah berjumlah RM160,000. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi membenarkan Datuk Zahrah diikat jamin RM300,000 dengan dua penjamin dan Abdul Aziz pula sebanyak RM70,000 selain pas pasport diserahkan kepada mahkamah. Kedua mereka juga dikehendaki melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya setiap minggu pertama hingga kes berkenaan selesai. 26 November ini ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan penyerahan pasport. Polis mengesahkan menerima laporan polis oleh seorang pengiring Sultan Selangor terhadap pemilik akaun Nga Kor Min Superfans Club yang didakwa menghasut masyarakat China membenci Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Mansor berkata, siasatan dilakukan dari semua sudut. Report dibuat di Shalam semalam. Ada siasatan kalau tak silap saya lah, ada report dibuat semalam. Kita siasat dah dulu, tengok macam mana. So apapun biarlah kita lihat daripada semua angle dulu ya. Saya tidak mahu komen di peringkat ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan ijazah sarjana sains sosial pengajian kepolisan, diploma siswazah sains kepolisan dan diploma eksekutif sains siasatan sesi 2017-2019 di Maktab Polis Diraja Malaysia di Ceras, Ibu Negara. Hantaran di Facebook menggunakan nama Nga Kor Min Superfans Page dalam bahasa Mandarin mempertikai perintah Sultan Saifuddin berhubung isu papan tanda Jalan Dwi Bahasa di Selangor. Pengurusi DAP Perak Nga Kor Min bagaimanapun menafikan mempunyai kaitan dengan kiriman tersebut. Bertemu kembali. Seramai 100 calon yang sedang menduduki pentaksiran tingkatan 3 PT3 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Puteri 2 di Masai, Johor terpaksa menduduki peperiksaan dalam keadaan tidak selesa. Ia ekoran pencemaran asap akibat kebakaran tapak pelupusan sampah haram berhampiran sekolah berkenaan yang masih berlarutan sejak bulan lalu. Ketika tinjauan siang tadi, pelajar yang menduduki PT3 terpaksa memakai topeng penutup mulut dan hidung bagi mengurangkan kesan terhidu asap. Pencemaran itu turut memberi kesan 288 murid Sekolah Kebangsaan Kota Puteri 4 yang terletak bersebelahan. Dari segi kesihatannya, saya dapat lihatlah mata anak-anak dan juga pernafasan anak-anak ini agak terjejas oleh kerana asap yang tebal. Di samping ada sedikit bau yang agak sengit jugalah. Kita tak mahulah dia menjejaskan sebab sekarang ni tengah musim peperiksaan kan. Nanti takut ada yang sakit tak dapat hadir peperiksaan dan menyulitkanlah kita sebagai ibu bapa dan juga guru-guru. Kebakaran tapak pelupusan sampah haram berlaku kurang 1 km dari kawasan sekolah. Ia membabitkan tanah milik persendirian seluas 2.4 hektar di Jalan Teras Utama Taman Kota Puteri. Kejadian pada mulanya berlaku pada 7 September sebelum berulang pada Jumaat lalu. Kita tumpukan mana yang tepat tu kita akan padam gunakan jengkaut sebanyak 3 jengkaut lah untuk memadam kebakaran tersebut. Baru kita dapat padam dengan sepenuhnya. Kalau kita tidak dapat bantuan pada jengkaut, mungkin tak boleh padam lah. Api sukar dipadamkan kerana membabitkan kebakaran di bahagian dasar timbunan sampah sarap. Sehingga kini pihak bomba berusaha memadamkan baki 30% kebakaran itu. Seorang anak sulung daripada 7 beradik di Tumpat, Kelantan memikul tanggungjawab berat demi menjaga 3 adik orang kurang upaya OKU. Umi Syamira Muhammad Zain, 27 tahun, terpaksa melupakan masa depannya dan banyak berkorban untuk adik-adiknya setelah kematian ibunya 2 tahun lalu.
Umi Shamira yang tinggal di kampung Kok Keli kini ibarat ibu kepada tiga adiknya itu yang terlantar dan memerlukan perhatiannya sepenuh masa. Ain Husna Muhammad Zain, 17, Mama Amir Muhammad Zain, 18 tahun, Khairun Nisa, 25 tahun, menghidap cerebral palsy dan gangguan otak membantutkan perkembangan diri mereka. Loni tak kerja dalam sepenuh masa dengan adik-adik. Jadi susah nak jaga dia orang macam Mudah aja nak jaga dia nya, cuma jaga makan minum yo hok tu lah penting. Gapo-gapo kalau sebelum fikir kau diri tu kena fikir kau poni dulu. Ke adik-adik dululah. Ayahnya Muhammad Zain Abdullah bekerja sendiri sebagai tukang rumah, sekali-sekala bergilir membantu Umi Shamira selepas isterinya Nuraini Ismail meninggal dunia pada Disember 2017 akibat barah payudara. Pasal saya kerja pun tak boleh nak tumpu mana dah. Kerja apa? Saya kerja tukai rumah. Jadi tak boleh nak harap mana dah. Hanya sekat-sekat hari yang mau kerja. Pasal nak balik jaga dia pula. Mandi, nak apa semua ni. Keluarga itu bersyukur pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat meringankan beban keluarga dengan bantuan keseluruhan RM1,050 sebulan untuk tiga anak OKU itu yang dimanfaatkan untuk membeli lampin pakai buang, makanan dan ubat. Mereka turut menerima kunjungan pihak yang prihatin termasuk NGO seperti Persatuan Wanita Zumba Kelantan. Kira ini anak syurga lah bagi kami dan kami berharap pihak keluarga memang bertabahlah menghadapi keadaan yang sukar macam ni dan dengan keadaan yang mereka ni kebanyakan tu orang dah datang menolong lah seperti mana ayah beliau cakap sedikit sebanyak boleh meringankan beban. Tiga lagi anak lelaki Muhammad Zain belum bekerja kerana masih menuntut di pusat pengajian tinggi dan bersekolah. Rangkaian Perbelanjaan Rumah Inovatif Negara CJ Wow Shop mencatatkan kejayaan dengan capaian 1 juta muat turun aplikasi mudah alih beli belah atas talian. Bagi menghargai pelanggan setianya, CJ Wow Shop menawarkan kepada pelanggan diskaun istimewa sepanjang hujung minggu ini dengan tawaran terhad serta menjimatkan. Pelbagai ganjaran akan disediakan semasa rancangan Live Back to Back rangkaian 11 jam di rumah membeli belah di TV9, MTV7 dan 8 TV. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MP CJENM Sendirian Berhad, Kim Yang Hoon, pencapaian itu menunjukkan daya tarikan rancangan itu yang semakin mendapat tempat di hati penonton sebagai platform perdagangan kandungan utama dengan pendekatan mudah alih. Katanya walaupun para penonton membuat pembelian dalam talian, CJ Workshop juga berkembang pesat transaksi beli belah mudah alih dalam tempoh setahun. Dengan peningkatan dalam urus niaga itu, CJ Workshop mengharapkan untuk memecahkan tanda jualan tahunan RM100 juta menjelang akhir tahun ini. Kini TV dan pusat panggilan menyumbang 50% daripada urus niaga purata harian CJ Workshop, manakala 50% lagi melalui dalam talian dan mudah alih. Sehingga September 2019, jenama itu berjaya mengembangkan muat turun aplikasi mudah alihnya sebanyak 150% dari 12 bulan yang lalu. CJ Workshop meraihkan 1 juta muat turun aplikasi. Laporan antarabangsa. Singapura memperkenalkan undang-undang terhadap penyebaran berita palsu dalam talian berkuat kuasa hari ini. Individu yang berniat jahat menyebarkan maklumat palsu di laman sesawang sehingga menjejaskan kepentingan awam akan berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun jika sabit kesalahan. Manakala platform media yang tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan bakal berdepan hukuman denda sehingga $720,000. Bagi beberapa platform media termasuk Facebook, Twitter dan Google, mereka diberikan pengecualian sementara dari beberapa peruntukan dalam akta itu supaya ia mempunyai masa untuk membuat penyesuaian. Menurut Parti Tindakan Rakyat PAP, Singapura terdedah dengan berita palsu disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kedudukannya sebagai hub keuangan antarabangsa, penduduk berbilang etnik dan agama serta kemudahan mengakses internet. Rata-rata ahli pembangkang berpendapat ia akan menghadkan kebebasan bersuara dan memberikan kelebihan kepada kerajaan sempena pilihan raya akan datang. Ahli PAP bagaimanapun menepis dakwaan berkenaan. Singapura dijangka akan mengadakan pilihan raya dalam tempoh beberapa
beberapa bulan lagi. Setiausaha Kabinet Indonesia Pramono Anung memaklumkan tarikh 20 Oktober telah ditetapkan sebagai hari pelantikan Presiden Joko Widodo bagi penggal 2019-2024. Ia sekaligus membantah dakwaan sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar pelantikan itu dipercepatkan sehari iaitu pada 19 Oktober. Tarikh itu diputuskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia KPU berdasarkan sistem kiraan 5 tahun bagi setiap penggal. Isu pelantikan awal diumumkan Ketua Umum Pro Jokowi Budi Ari Setiadi susulan kebimbangan cubaan menggagalkan pelantikan berkenaan oleh pihak berkepentingan. Pentadbiran Jokowi yang memasuki penggal kedua berdepan tentangan rakyat ekoran beberapa keputusan kontroversi berkaitan pindaan rang undang-undang yang dilihat seolah-olah membawa republik itu kembali ke era Orde Baru. Tahun hadapan Pimpinan Agung Tahunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA memasuki siri ke-75. Pelbagai isu baru dijangka timbul sekaligus mengetepikan isu tertunggak seperti konflik di Syria yang dinilai tidak mendapat tempat di pentas UNGA baru-baru ini. Ketegangan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, sekatan tentera India ke atas penduduk Kashmir dan perluasan kawasan penempatan pendatang haram Yahudi di tebing barat. Ini antara isu yang telah menenggelamkan derita mangsa konflik di Syria. Sepanjang debat dari 24 hingga 30 September, tiada satu pun negara Liga Arab, Pertubuhan Kerjasama Negara Teluk GCC tampil mengetengahkan masalah yang kini meragut hampir 600 ribu nyawa. Berbeza dengan isu Rohingya yang turut lantang disuarakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui gesaan agar penindasan dan genosid yang perlu dihentikan. Turki hanya menekankan penyelesaian kepada longgokan 3.7 juta pelarian Syria di negaranya serta perluasan zon keselamatan bagi mengekang ancaman di sempadan. Nasib serangan senjata kimia dan pembunuhan beramai-ramai malah perincian mengenai gencatan senjata langsung tidak disentuh. Manakala Rusia yang menjadi sekutu hakiki Syria menggunakan pentas Perhimpunan Agung kali ini untuk terus berdrama bagi mencari penyelesaian politik. Di perhimpunan itu, Syria mendesak semua tentera asing keluar dari bahagian utara negaranya bagi membolehkan tindakan sepatutnya diambil di kawasan berkenaan. Seperti Perhimpunan Agung sebelum ini, satu dunia tahu konflik di Syria adalah perang proksi antara kuasa besar. Namun kesengsaraan yang ditanggung rakyatnya terus disisihkan. Li Hupwei mencipta sejarah tersendiri apabila muncul atlet pertama negara melangkah ke pusingan akhir acara lompat tinggi pada Kejohanan Olahraga Dunia. Kejohanan yang berlangsung di Doha, Qatar itu menyaksikan Hupwei, 32 tahun, mara selepas melakukan lompatan cemerlang yang juga rekod peribadi terbaiknya iaitu 2.29 meter pada saingan kelayakan. Biarpun bertanding atas tiket wildcard, jaguh lompat tinggi itu nyata tidak mempersiakan kepercayaan yang diberikan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Hupwei mengotakan janjinya untuk menempah tiket ke final dengan mencatatkan rekod peribadi terbaik iaitu 2.29 meter pada saingan kelayakan yang berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifa. Dia yang diletakkan dalam kumpulan B melepasi lompatan 2.17 meter, 2.22 meter dan 2.26 meter dengan satu percubaan dan seterusnya berjaya melakukan lompatan 2.29 meter pada cubaan terakhir. Catatan itu juga membaiki rekod terbaiknya sebelum ini iaitu 2.28 meter yang dilakukan tahun lalu namun hanya kurang 0.01 meter bagi menyamai rekod kebangsaan milik Nauraj Singh Randhawa. Kejayaan itu meletakkan Hupwei yang juga pemenang 3 pingat emas dan 1 perak pada Temasya Sukan C dalam senarai 12 atlet terbaik yang akan bertanding pada pusingan akhir yang dijadual berlangsung pada 1.15 pagi Sabtu ini waktu Malaysia. Sejak Kejohanan Olahraga Dunia dianjurkan pada tahun 1983, ini kali pertama atlet negara mara ke pentas akhir dalam acara ini.
Pembantu pengadil Azman Ismail ketika perlawanan suku akhir kedua Piala Malaysia, Selangor menentang Perak Ahad lalu digantung tugas selepas didapati cuai semasa bertugas dalam aksi tersebut. Hukuman berat itu dikenakan jawatankuasa pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kerana gagal mengesan gol kontroversi yang dijaringkan tuan rumah minit ke-45. Sementara selebihnya yang bertugas pada malam itu juga diberikan amaran. Jawatan Kuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengadakan sidang media khas selepas dihujani kritikan mutu pengadilan selain perdebatan gol kedua suku akhir kedua Piala Malaysia Selangor dan Perak Ahad lalu. Status gol itu tidak dapat dikenal pasti sama ada offside atau tidak kerana rakaman yang dinilai belum memadai untuk jawatan kuasa membuat keputusan. Tetapi pengurusinya Muhammad Dali Wahid mengakui terdapat kesilapan yang dilakukan Azman Ismail selaku penjaga garisan semasa membuat keputusan minit ke 45 menyaksikan Selangor meraih gol kedua menerusi Muhammad Khairil Mohaimin Zamri. Kenapa insiden ini boleh berlaku dan konsistensi itu saja, very simple. Dia teragak-agak membuat keputusan dan kalau daripada awal kita tengok tu dia macam dah nak angkat offside. So kenapa you tak buat macam tu? Jadi itu keputusan dia. Dan kita tengok tangan dia betul tangan dia dah nak angkat nak bagi offside tapi dia tidak buat macam tu dan kalau kedudukan asal tu dia buat perkara tersebut tidak berlaku. Itu kita nampak. Tapi yang paling clearnya, dia tidak online dengan players. Penolak pengadil itu sudah dipanggil dan bakal dikenakan hukuman penggantungan. Sementara yang selebihnya bertugas pada malam itu diberikan amaran. Satu lagi kes membabitkan pertemuan suku akhir kedua, Johor Darul Takzim menentang Terengganu FC di Stadium Larkin Sabtu lalu. Jawatankuasa yang bersidang pula mempertahankan keputusan pengadil dalam situasi menentukan sepakan penalti dan sepakan percuma yang membawa kepada jaringan pertama dan kedua tuan rumah.